Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2021 merupakan perencanaan akhir dari periode RPJMD tahun 2016 sampai 2021 Pemkab Teluk Kondama. Bupati Kabupaten Teluk Kondama optimis akan menyelesaikan tugasnya dalam membangun tanah peradaban orang Papua jauh lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selain pembangunan non-fisik, pembangunan fisik juga telah dikerjakan pemerintah di bawah pimpinan Bupati Bernardus Imburi. Hal ini semata-mata demi kesejahteraan masyarakat di Wondama. Berbagai capaian kinerja telah ditunjuknya, seperti akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dalam 4 tahun berjalan masa kepemimpinannya berhasil mencapai nilai B. Bukan hanya itu, berbagai capaian lain seperti laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD juga masuk kategori baik. Pada RPJMD periode 2016-2021, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Teluk Kondama menunjukkan prospek yang baik, yakni sebelumnya di tahun 2015 berada di angka 56,64 dan di tahun 2019 ini naik menjadi 59,82. Ini berarti pertumbuhan 4 tahun terakhir sebesar 1,63% dan dapat dipastikan pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Teluk Kondama tembus 60,00 atau berubah status kategori rendah ke sedang. Sejalan dengan itu, presentasi penduduk miskin pun ikut menurun drastis dari angka 37,44% di tahun 2015, kini menjadi 32,42% di tahun 2019 atau sebesar 5,2%. Jadi tahun 2020 untuk saya kan, 2020 untuk saya kan, tapi saya tidak bisa diomong. Jadi waktu pemerintahan saya pimpin, jadi yang tentang polisi, rakyat ini, saya berdua sampai di penyu bertanya, kumis di mana sudah yang nyambung, rakyat yang saya berdua untuk itu semua. Pasti ada yang berdua seperti itu. Tapi itu saya cukup kasih tahu, saya berdua untuk daerah ini, supaya kita terlibat tidak ini dengan bencana alam. Dan saya pikir ya, semua kita berdoa pagi dan malam dari kehendak Tuhan pasti. Kehendak dari kehendak Tuhan dia di Jawa sampai di Armatu, dia ini di Wudiru sini sampai di Mijual, berapa maka semuanya aman, kita kerja dengan baik, dapat marah, dapat memahami, dapat mengiri, dan kerja dengan baik, karena Tuhan. Gelaran Forum Rencana Awal RPJMD Kabupaten Teluk Kondama diharapkan dapat menuntaskan program kerja yang belum terrealisasi. Dari Teluk Kondama, Solvirum Korem mengabarkan.